Saudara warga menangkap seorang pria yang dicurigai bertransaksi narkotika di Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada hari Minggu malam. Satu sepeda motor dan satu paket narkotika jenis tembakau sintetis disita sebagai barang bukti. Peristiwa ini bermula ketika DR bersama seorang temannya mendatangi kawasan Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka hendak mengambil sebuah paket narkotika jenis tembakau sintetis yang berada di sebuah pot bunga. Tetapi gerak geri keduanya membuat warga curiga hingga warga bertindak. DR kemudian ditangkap warga, sementara rekannya berhasil melarikan diri. Warga lalu menyerahkan tersangka ke polisi. Mereka pelaku lewat, saya di pos sama anak-anak, curiga, saya intip dia lagi ngelayap di pot. Harus saya tangkap lah, itu mereka berdua. Cara temannya kabur, itulah sebungkus plastik warna kuning. Tak apa isinya, hmm? dia ngambil itu.